Selamat datang ke video kolaborasi pertama kami antara Roda Pusing dan Khalis. Apa cerita ni, Kon? Mazda CX-5 baru. CX-5 dah lama dalam pasaran lah. You tak nampak ke stiker ni? Orang pergi tampal stiker D ni, tak nampak? Ada D. D ni apa? D-Cup ke? Jangan fikiran lucah, bro. Ini Sky Active D Turbo Diesel. Diesel pun tak barulah. Memang tak baru. Tapi ini enjin diesel generasi baru. Menggunakan teknologi yang terbaru. Macam kereta-kereta mewah lain-lain lah. Ya, betul. So, enjin diesel ni, dia menggunakan blok aluminium. So, dia sangat ringan. Dan menjimatkan minyak. Tapi bunyi macam mahal. Memang mahal. Sebab bahan binaan aluminium untuk enjin diesel ni. Sebelum ni dia khas untuk kereta mewah saja tau. Mercedes, BMW, Audi. Tapi yang teknologi baru diesel ni, itu Mitsubishi Triton pun guna. Itu segmen lain, bro. Okey. Jadi kalau nak tengok, bandingkan, apa boleh kita banding? Sekarang dalam pasaran ni, kebanyakan SUV pada harga yang ini, dia berkuasa petrol. Petrol. Tapi ada satu dua yang menggunakan enjin diesel. Ada Kia Sorento. Ya, betul. Kia Sorento dari Korea. Okey, sekarang kita bagi kita punya kawan pula. Hans dan Hisham untuk bagi tahu anda tentang kenderaan yang itu pula. Wah, Hans. Besar betul kereta ni. Senang nak buat tapi macam senang nak buat U-turn juga. Oh, ya ke? Okey, kita cerita sikit pemanduan dia kejap lagi. Sekarang ni saya tak habis heran lagi dengan saiz dia. Tengok ni. Weh, tengok. Besarnya saiz. Ni. Saya punya man bag, bukan handbag eh. Man bag. Nampak ni. Boleh masuk penuh dalam ni. Isteri mesti suka ni. Tapi isteri ni handbag lagi besar. Lagi besar. Saya rasa kan, kereta ni nak tak nak kan, rasa lagi lapang dan lagi ada sikit lagi premium lah. Tapi kalau untuk kalau anda sebagai penonton atau pembeli, kalau anda samakan premium kemewahan sesebuah kereta, samakan dengan size, then ini boleh lah. Tapi kalau anda macam saya, anda samakan kemewahan dengan gadget, fungsi-fungsi, feature, ini kurang sikit lah. Sebab infotainment ni macam lebih kurang daripada MyV pun. Itulah dia ni, yang datang dengan diesel hanya spek rendah. Perasan tak? Dia punya pintu dan papa-papa muka sangat tinggi. Kan? Itu yang buat kita rasa harga berapa ni? RM155,000. RM155,000. Dengan insurans? Dengan insurans. Tak tahu Kia bagi dengan insurans. Yang CX-5 tu RM162,000 tanpa insurans. Jadi beza tu harga. Jadi lagi berbaloi lah. Bagi saya, nak tak nak kan, masih ada premium tu. Sebab macam dia punya soft touch. Boleh lah tu dia, dengan dia punya ni, tekan-tekan butang dia. Saya rasa macam ada sikit lah, tak banyak. Tapi sikit lebih baik daripada Mazda. Dia sebenarnya adik-beradik Santa Fe kan? Kan? Adik-beradik lebih kurang 7 seater lah. 7 seater. Dan rasa pelantar dia sama lah. Pelantar enjin dia sepatutnya sama lah. Tapi saya rasa Kia ni dia ada identiti yang lebih kuat daripada Hyundai. Tapi kalau kita tengok Tucson, kita tengok Santa Fe yang baru, cuba fikirkan, imagine macam mana kereta tu rupa. Saya pun tak berapa, tak ingat. Kalau nampak depan Kia, mata Kia ni kita ingat. Kereta Kia kita tahu grill tu kan. Kereta ni pula berat. Mazda tu memang jelas sangat ringan. Dan Mazda pun sekarang ni memang bagi penekanan kepada kepuasan pemanduan. Betul. Apa ni tak? Zoom Mazda. Zoom ataupun Jimba Itai. Jimba Itai. Apa macam penunggang dengan kudanya. Satu. Kononnya lah kan. Ayat Jepun lah. dari segitu pula, saya nak bagi tahu, bukan nak kata Sorento ni pengendalian dia tak bagus. Saya dah pandu selama 400 kilometer. Lebuh raya, macam-macam jalan kan. Dia punya pengendalian sebenarnya sangat bagus. Semuanya. Beza dia, Mazda tu dia bagi kita rasa seronok. Yang ni pula dia sorokkan usaha dia. Tahu tak? Jadi kita rasa lebih tenang. Dia punya golek pun tak banyak. Tapi kita dalam rasa tenang. Lepas tu perasan tak dia punya kesempurnaan dari segi transmisi dan memang tak rasa transmisi semua. Hampir macam CVT je. Cantik. Tapi bila anda pergi ke kawasan stop go traffic,
baru rasa dia punya talaan ataupun refinement tu belum sampai tahap ada lah. Betul auto hold dia ni kan. Kadang kita nak kena tekan minyak lebih sikit dia lawan brake tu. Tiba-tiba brake dia lepas mendadak kedegak. Benda-benda macam tu Mazda tu lebih lebih sedap lah. Oh lagi satu Hans, tujuh tempat duduk ni bukan semata kemewahan lah. Kalau ada anak kecil, katakan 3 orang, CX-5 tu dah tak boleh pakai dah. Mak bapak 2 depan, anak 3, 2 dah child seat. Takkanlah satu tengah-tengah antara 2 child seat tu, kesianlah dia kan. Contoh. Jadi nak tak nak, dia bukan kemewahan semata, keperluan juga. Jadi sebelum kita pergi ke Khon dan Al-Bakri dalam CX-5, apa kata-kata akhir kereta ni? Pada saya, kalau pembeli nak cari satu 7-seater, tempat kereta dengan tempat 7 tempat duduk tapi tak nak MPV yang pengendalian dia, ride dia bergoyang-goyang masa dalam highway tu semua. Tengok macam ni kan, lembab semua, sedap kan. Ini memang memang sedap lah, memang cukup lah. Harga dia pun murah. Cuma satu maklum lah, ini satu kereta, ini jenama Kia lah, dan satu kelemahan Kia ialah resale value lah. Kita tanyalah harga lepas jualan tu. Tanyalah kawan-kawan yang ada Forte tu. Tengoklah berapa berapa susah mereka nak jual kereta mereka. Sayang lah kan, sebab kereta sebenarnya okey, tapi ramai orang yang takut sebab harga jual balik tu sangat murah. Ini satu masalah yang tak ada penyelesaian jangka pendek lah. Kita boleh tengoklah dari satu generasi Kia ke generasi yang lain, nilai kepuasan pengguna tu dah makin meningkat. Dan kalau peningkatan ini, improvement ni berterusan, memanglah dia akan translate kepada resale value yang lebih baik dalam masa akan datang lah. Tapi bukan jangka masa pendek lah. Ya, bukan jangka masa pendek lah. So okay, meh kita tengokkan si Bakri dengan Khon. Apa kata diorang pula dengan CX-5? Alright. Alright. Sekarang giliran saya dan Abang Khon. Kami dalam CX-5 diesel. Teruk lah kau, Pak. Aku yang nak pandu ni tau. Tak apa, tak apa. Guest-guest duduk. Tetamu duduk. Tapi itulah, cerita sikit. Dia tadi diesel baru. Apa baru sangat? Okay, tadi saya sudah cakap dengan you. Dia dia guna blok aluminium. Dia punya nisbah mampatan 14 saja. Pembakaran dia lebih bersih. Lebih lancar. So jadi you, masa you bawa tadi, you rasa tak dia macam enjin petrol sikit? Dia macam enjin petrol yang di, apa, kapasiti besar. Top dia puas, kuat. Lepas tu rev dia pun dia tak rasa macam berat tau. Biasa diesel you rasa dia berat kan. Sebab sebab dia punya nisbah mampatan rendah. Dia punya stress dalam enjin tu dia kurang. So jadi Mazda dia boleh bina enjin ni lebih ringan. I see. Tapi itu bukan yang paling hebat. Yang paling hebat dia punya torque. 420 Newton-meter. Banyak tu. Tapi dia pacuan depan saja. Yalah. Jadi itu itu untuk saya rasa kurang sikit lah. Tapi kelakar juga sebab yang model petrol yang ni boleh pilih antara pacuan depan saja atau empat. Tapi sekarang saya tengok trend sekarang banyak orang dia rela pilih pacuan roda depan saja tau. Saya rasa sebab dia lebih menjimatkan minyak. Pada saya lah, you pacuan semua roda dia lebih selamat, terutamanya pada waktu hujan. Tengok sekarang hujan. Betul. Oh, lepas tu kereta ni aksesoris dia boleh tahan jugalah. Boleh tahan. Tadi saya tengok senarai yang you kasih saya tadi. Ini dia ada autonomous emergency braking. So macam macam bila kau bawa kereta, kau tiba-tiba mimpi kan. Kereta mimpi tu dia akan brake sendiri. Paling kurang dia boleh meminimalkan impact. I see. Selain daripada leather ni, dia sama dengan model yang petrol ke? Setahu saya dia, kelengkapan kereta ni hampir sama dengan dengan model petrol 2.5. Kita sekarang di Lebuh Raya untuk berjumpa sikit dia punya rev dia, rev dia. Eh kawan, banyak kereta lah, you mahu rev apa? Boleh, boleh sikit je, sikit je. Eh you jangan macam setan babe. Boleh tahan lah dia punya rev. Terus pergi ke Redline. Amazing lah ini enjin. Memang diesel generasi baru yang betul-betul boleh nampak dan rasa dan dengar bunyi. Dia bunyi dia kurang.
kalau bandingkan dengan diesel biasa. Betul. Tadi saya ada, saya bawa dia sekejap. Bila you tiba-tiba you tekan pecutan kuat, boleh wheel spin. Boleh wheel spin. Traction control tak padam, dia wheel spin. Wah, banyak torque dia ni. Yalah. Maknanya ya, tayar pun makan cepat lah depan ni. Betul. Memang akan makan cepat. You cuba bila you, masa you corner, you pergi lenjan je. Tapi jangan tekan kuat sangat, saya masih mau pulang kepada isteri tau. Eh, rasa tadi macam ada wheel spin dekat, dekat auto tyre sana. Ada wheel spin. Wah. Tapi seperti biasa Mazda ni, dia bunyi bunyi tayar dia. Betul. So, saya rasa kereta ni dia memang senyap, tapi dia juga tak insulate tau bunyi dari luar. Dia tak macam Kia Sorento tu lah. Oh, Kia Sorento senyap. Saya sebenarnya saya sangat kagum lah dengan itu Sorento punya, dia punya quality secara amnya. Okeylah. Jalan lepas ni kita pergi balik cari itu Hans dengan Hisham, mana dia orang pergi ni. Eh, tak payah cari dia orang lah, pergi makan dululah. You tak lapar ke? Lapar daripada mula tadi dah lapar. Ha. Habis sudah kita pandu uji dan kita kembali ke tapak ujian rahsia kita yang dah lama kita tak bertapak ni untuk pergulungan. Dan kali ni kita bawa Korn dan Hans pula ke tapak kita kan. Angin kuat sikit kalau dengar tu, dengan burung-burung berkicau sebab hujan sepanjang hari. Jadi Hans mana? Tak sudah lagi dalam kereta. Tulang ke biarkan, dia tu? Biarkan dia. Itu memang net sikit. So, nak pilih mana ni? Saya pilih yang ni. Yang ni? Mazda lagi. Itulah, Asian Cup of the Year baru ni. Eh, dah cukup lah kita kasih piala kat dia orang. Banyak sangat dia dah menang dengan Asian Cup of the Year. Ada 5-6 piala dia menang kan. Tapi tak apa, saya terpaksa pilih dia juga sebab pemanduan dia tu sangat memberikan kepuasan yang tinggi. Tahap kejuruteraan, penelitian dia tu. Macam talaan enjin dan transmisi tu memang merdu lah kata orang kan. Lepas tu, dia sebenarnya bagi saya lah, dengan kuasa diesel yang sangat semangat dia betul macam hot hatch sebenarnya. Tapi hot hatch yang gemuk, yang kalau nak yakinkan isteri dan anak nak beli ni, senang sikit lah nak yakinkan. Saya setuju dengan point you. Tapi bagi saya, Sorento ini mewakili satu package SUV yang lebih lengkap. Dia harga lebih berpatutan, kereta dia lebih besar. Sungguh pun dia, kelengkapan dia tak setinggi Mazda ni. Tapi apa yang patut dia ada beri. Semua ada ya. Kamu ada kawalan ESC. Okey. Kamu ada keyless entry. Okey. Okey. Aircon kat belakang. Okey. So apa yang kamu perlukan dalam satu SUV keluarga? Ini tak ada aircon belakang kan? Tak ada. Jangan bagi tahu isteri. Alright. Okey. Tapi ini kereta ni bagi saya dia cuma kurang satu benda saja. Apa dia? Reverse camera. Bagi saya camera. Kereta yang sebesar ni perlu ada kamera undur. Tapi ada all wheel drive. Itu betul. Itu untuk saya sangat penting. Sebab masa kalau masa kamu bawa kereta ni dalam hujan dan terutamanya diesel engine ni, dia punya torque dia tinggi. Kalau ada pacuan semua roda, saya bagi saya rasa lebih selamat. Lagi satu, sebagai pemanduannya walaupun ni lebih mantap, lebih kepada kereta sukan kan, tapi yang tu tak ada kurangnya juga. Dia selesa, lagi senyap. Kan? Tapi bila jalan jauh, memang yang tu lagi selesa. Itulah. Keluar pun. Dah. Dah habis main ke ni? Tak habis main lagi. Tapi yang mana? Ni, ini juga. Apa pasal? Lepas luangkan masa dalam ni CX-5 pilihan saya lah. Bagi saya, kemewahan tu perlu setara dengan kualiti penelitian tu. Okay. Tak faham. Okey, contohnya, kau tengok material dalam dashboard tu. Dashboard. Yang panel besi tu, macam aluminium tu, kau sentuh, ada sejuk macam besi aluminium tulen. Tengok plastik dia. Plastik dia ada texture. Hampir sama macam bahan yang anda tengok dalam Audi. Tengok infotainment tu, rotary control knob tu, machining, finishing tu, ui, cantik sangat. So, betul lah kalau bercakap dengan orang yang sangat terpinci ni kan. Kau buka glove box tu, damping glove box tu, dia turun cantik. Sampai dia. Damping glove box tu tengok. Itu dia pun damping. Tapi, lain sikit lah. Tak setara. Penelitian kejuruteraan tu lain. Center stack tu, bila kau pandu, sini knee rest tu,
dia ada lapisan kulit sana. Memanglah kena ada lapisan kulit sebab sempit. Dia besar. Yang tu kalau tak kena sakit. Tapi macam mana pun saya setuju dengan Hans. Ada lagi nak tambah pasal pemanduan pula? Eh, banyak lagi. Oh, banyak lagi. Tak cukup masa nanti nak terangkan. Jadi macam mana diesel ni, adakah ini our way forward? Adakah diesel akan menjadi mainstay ataupun kelaziman dalam pasaran Malaysia? Susah nak cakap lagi sebab pasaran kita masih lagi price sensitive kan, orang kata. Jadi secara amnya seperti yang terangkan oleh Abang Kon tadi, enjin diesel tu memang lebih mahal sebab teknologi dia lebih tinggi berbanding dengan enjin petrol biasa. Dia punya penjimatan minyak pun untuk kenderaan besar ni kan, kalau guna petrol sebabnya banyak guna petrol. Betul. Jadi bila guna diesel, penjimatan minyak dia sama macam kereta segmen C. Ya, jangan cakap Mazda ni. Jangan cakap pasal Mazda. Mazda ni memang jauh lebih baguslah. Yang kita gemuk ni, Sorento ni pun lebih baik di kawasan bandar penggunaan bahan api berbanding dengan Volkswagen Jetta dan Civic 1.5 turbo tu. Kedua-duanya mempunyai enjin petrol yang sangat berteknologi tinggi dan memenangi anugerah. Tapi tetap kita gemuk ni dengan enjin diesel dia pakai lagi kurang bahan api. Itu yang menakjubkan. Jadi sila berikan komen pendapat anda juga dalam kereta-kereta ini, dan apa kereta yang anda ingin lihat dalam video kolaborasi atau usaha sama yang seterusnya. Sila tinggalkan pesanan di ruang komentar. Ada apa-apa last nak cakap daripada Khalis? Jangan lupa like dan share post kita. Itu je. Itu je lah. Itu je lah. Cukup lah. Okay lah. Selamat memandu.